Halo, di sini bertemu lagi dengan saya dengan Bemio. Kali ini kita akan unboxing sebuah Velox dari Samurai Fine. Ini adalah clear ya. Jadi ini clear buat finishing dari cat yang sudah kita kasih. Jadi ini saya pilih clearnya itu yang warna dove, teman-teman. Ini harganya kalau nggak salah 34.000 atau 35, saya lupa. Nanti saya cantumkan juga di deskripsi ini untuk link pembeliannya. Saya belinya ini di luar Shopee, teman-teman. Nah, ini dia. ml untuk ukurannya, dan ini juga untuk oli. Ini bukan oli sih, tapi ini fungsinya sangat bagus sebagai pelumas rantai dan sebagainya. Baik rantai, sok, dan sebagainya yang mempunyai penggesekan. Nah, jadi perlu kita lapisi dengan ini, minyak. Ini padahal minyaknya ini tujuannya untuk di mesin jahit. Nah, lanjut yang utamanya. Ini bahasa apa ini? Thailand? Gak tahu saya ini. Samurai ini buatan negara mana ya? Oke. Wow. Warna dove. Oke. Enggak ada apa-apa. Kosong aja. Cuma plastik aja yang lekukannya ke dalam. Terus ini peloksnya dengan bentuk mata. Ini perdana ya, saya beli dari milik Samurai. Biasanya dulu itu bukan Samurai, apa ya, saya lupa. Antara Doton dan sebagainya gitu. Lupa saya. Pokoknya Samurai ini peloksnya lebih tinggi lah daripada yang biasanya di pasaran di sini. Jadi saya beli lewat online. Nah, gitu teman-teman. Untuk Velox Samurai, ini dia reviewnya. Kita buat thumbnailnya dulu. Cukup. Dah. Terus kita kasih foto di sini. Cukup dah. Nanti saya aplikasikan buat ke pelek sepeda ini. Oke, bye-bye. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena akan berbagi selalu video-video unboxing dan tutorial maupun cara yang sangat bermanfaat untuk kalian yang kalian butuhkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.